Saudara, sejumlah hingga kecelakaan bus anu mencuhulkan korban jiwa karandapan. Petugas gabungan anu ngawengku Dinas Perhubungan Kota Cimahi, Satlantas Polres Cimahi turta TNI ngalakonan operasi gabungan poe Kemis berang. Dina eta operasi teh mangpulu-pulu angkutan umum katut bus antara provinsi katohian ngarempak aturan. Setelah sejumlah kecelakaan bus, petugas gabungan anu ngawengku Dinas Perhubungan Kota Cimahi, Satuan Polisi Lalu Lintas Polres Cimahi turta TNI ngelakonan operasi gabungan kalengkepan turta kelayakan angkutan umum anu ngalalar di wilayah Kota Cimahi. Dina eta operasi teh mangpulu-pulu kendaraan kajirat razia serta ditahan ku petugas lantaran henteu ngawewegan susuratan. Lianti angkutan umum di Kota Cimahi, sajumlah hingkrek turta bus oge, henteu tinggalin tina pemeriksaan petugas gabungan. Hasilna ya keneh bus antar provinsi anu tacan ngalakonan uji kir. Eta bus teh naikkeun panumpang di Kota Cimahi turta bakal ngajug-jug ka Jawa Timur. Pelanggaran yang banyak ditemukan kelayakan kendaraan dalam hal ini uji kir, banyak uji kir yang memang sudah habis dan mereka belum melakukan uji kir kembali yang memang harusnya dilakukan secara berkala setiap 6 bulan sekali untuk dilakukan pengecekan itu terhadap kelayakan kendaraan itu sendiri. Ya, kita tidak mau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena telatnya melakukan uji kir. Ya, kita ambil contoh kejadian 2-3 hari kemarin, terjadi lagi kejadian di tanjakan MN, kami tidak mau. Eta operasi teh dipiharep mampu ngarojatkeun kasadaran nu baroga pausahaan angkutan sangkan ngutamakeun kasalametan panumpang. Tukituna moal tepi ka karandapan deui kacilakaan lalu lintas. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.